Akhirnya aku sampai di kota Dudes. Hampir 1 bulan aku meninggalkan kota ini dan aku baru saja pulang dari Amerika. Oke, baiklah. Sekarang aku sudah rindu rumahku dan aku akan melepas rindu dengan rumahku. Ayo, ayo, ayo kita pulang. Wow. Ih, bus ini masih ada ternyata. Waduh. Kota Dudes yang ku cinta, kita nyadak mau lupa. Oke, bro. Lanjut. Oh iya, sebelum aku ke rumah, aku mau singgah ke kiri dulu ya. Awas jangan sampai nabrak om dulu. Kalau nabrak, langsung saja kamu masuk ke polisi. Oke, oh, siapa ini? Halo Ben, apa kabar? Apa kabar Dut? Kamu dari mana? Aku dari Amerika. Aku lagi pergi liburan. Sekarang aku sudah pulang. Oh iya. Kamu mau pulang ke mana? Pulang ke rumah lah. Masa ke mana? Kan rumah kamu sudah dibangun hotel. Apa? Bangun hotel? Yang benar aja lo Kiril. Iya. Seseorang telah membangun hotel di depan rumah kamu. Jadi rumah kamu itu sudah tertutup hotel deh. Oh, masa aku tidak percaya kamu ngeprank aku ya? Tidak, lihat saja sendiri. Baik ya. Kalau benar kamu balik lagi ke sini ya, tinggal aja di rumahku. Baik. Apakah yang dibilang Kiril itu benar? Rumahku dibangun hotel, kurang ajar pak. Mereka tidak bilang minta izin kepada seorang om dude. Awas kalian ya. Oke, kita segera pulang. Oh no, ini tidak mungkin. Rumah Dude dibangun hotel memang benar. Oi, astaga. Oi. Kenapa rumahku dibangun hotel? Woi, siapa yang bangun hotel di depan rumah aku? Lihat, waduh. Tapi mega juga nih hotel. Bagus sekali nih hotel ini. Aku suka sih hotelnya. Tapi bagaimana ya? Oke. Let's go. Kita keluar dulu. Aku mau cari tahu siapa yang sudah membangun hotel. Nih, rumahku ketutupan nih. Ada hotel di halaman rumahku. Itu masih tanah milikku. Sial banget. Oke, aku akan tanya kepada bapak penjual jus. Siapa yang sudah membangun hotel di depan rumahku ya? Pak penjual jus, siapa yang berani-berani membangun hotel di depan rumahku? Aku hanya pergi sebulan loh. Ya, yang membuat itu adalah Kiril. Kurang ajar pak. Ternyata dia yang bilang dia sendiri yang membangunnya. Kenapa sih? Iya, aku baru pulang dari bandara. Tadi aku singgah ke rumahnya. Tapi dia bilang katanya rumah aku sudah dibangun hotel. Jadi, kalau aku... rumah aku memang benar dibangun hotel. Dia suruh aku balik ke rumahnya atau tinggal di rumahnya. Haha, kamu sudah ditipu Dude. Pergi, ajar dia. Kurang ajar kau ya Kiril. Berani-beraninya kamu membohongi si orang yang bernama Dude. Kamu akan terima akibatnya. Iya. Mana dia? Kita cari dia. Wai setan, lo bilang itu rumah orang bangun hotel orang lain, tapi ternyata kamu kan. Sorry bro, aku tidak punya lahan jadi aku bangun aja. Di sini kan luas. Luas tapi sunyi bro, tidak ada orang lewat. Waduh, kamu ini kurang ajar banget. Kan kubom kau. Jangan bro, itu bayarannya, uang di dalam itu ambil semuanya. Mana? Oh iya bro, iya aku setuju. Waduh banyak juga ini uang, kemana lah aku bisa tidur di atas uang. Yeay.